Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As ala ilaha ilamlah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama soli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamindu majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu Doa kepada Gusti Allah Agung Untuk Saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, semoga solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Di antaranya kalau di YouTube itu banyak ya, kalau di YouTube ya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dan tidak semuanya memberikan konfirmasi ya kalau di TikTok itu ada Kang Mas Kang Mas Dwi ada Dwi kira-kira begitu ya karena namanya kadang-kadang Dwi 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 ada Dwi gitu dan yang lain-lainnya yang semuanya yang telah memberikan solawat lewat kontribusi aku kurang tahu sih kalau di TikTok namanya apa itu ya koin-koin gitulah kira-kira ya karena ada paus ada ada apa tuh mawar aku kurang ya sorry lah gaptek ya tapi intinya aku terima kasih untuk semuanya yang telah bersolawat solawat mendukung ya maka eh, aku tidak lagi menerima terjemahan depak di surat al tiga 33 itu tentang solawat ya tetapi tetap memberi hormat kepada depak atau kepada siapapun yang masih menerima terjemahan depak tentang solawat Uh, lebih jelasnya, sholawat itu bisa dilihat di channelnya Gus Peti, ya, di channel YouTube. Bagaimana cara memahami sholawat itu? Karena sholawat itu uh, bisa menjadi tindakan dan bisa menjadi ucapan. Kalau dalam sholat itu, dia menjadi ucapan, menjadi mantra. Kalau bahasa uh, budayanya, ya, uh, atau doa gitu, ya, kalau bahasa teologisnya. Kalau dalam keseharian itu seperti yang kami lakukan bersama teman-teman Santi Isra, ya. Jadi santri-santri Isra itu sudah ngerti Isra itu adalah sebuah kelompok kajian yang selalu mengikuti kajian Gus uh, sejak dahulu ya, sudah lama teman-teman itu namanya Islam rasional. Jadi disingkat Isra itu solawat itu bagi kami uh, tindakan bukan sekedar ucapan, ya. Jadi tindakan ada yang dilakukan, tindak. Yeah kalau kamu mendukung apa yang kamu lakukan Gitu, ya uh, ini aku sampaikan karena ada teman-teman TikTok kita ya yang belum tahu ya semoga menjadi tahu oke okay. uh, Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never uh, Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya link kajiannya jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang dan diadu-adu lagi juga dengan video lain yang itu juga potongan jadi kacau nanti jangan ya bila berkenan di share linknya saja kalau enggak juga enggak usah lah ya oke okay. <coughs> kita mulai <coughs> sorry kajian kita ya Uh, tema ini aku ambil ya ketika Yesus diciptakan. Tentunya ini bagi masalah, eh sorry, tentu, tentunya ini menjadi masalah berat bagi saudara-saudara kita yang memposisikan Yesus sebagai Allah. Karena bagaimana mungkin Allah diciptakan, gitu ya. Tetapi bagi saudara-saudara Kristen kita yang yang Kristen Tauhid, Saksi Yehova dan Mormon ya atau ada kelompok-kelompok yang itu sebetulnya masih bersifat uh, individu atau perorangan yang belum membentuk sebuah lembaga komunitas ya yang mereka uh, menerima Yesus sebagai Nabi bukan Allah tentunya ya, tidak ada masalah ya ya kalau Nabi itu kan insani manusia diciptakan gak ada masalah tapi ketika Yesus itu diciptakan dan itu e, dihadapkan kepada saudara-saudara kita yang dari Kristen Tritunggal ataupun Kristen Waneses atau siapa sajalah yang basicnya menjadikan Yesus sebagai Allah itu tentu menjadi masalah berat ya. Maka dari itu sebelum aku menjelaskan ya, tidak lupa lagi-lagi aku memberikan sebuah introduction bahwa ini sifatnya kajian akademis ya. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju, ya. Aku juga menghormati pilihan-pilihan Anda, ya. Ya, jadi silakan saja setuju atau tidak setuju, monggo, ya. Dan semua yang yang akan dibicarakan ini berbasik Alkitabiah, artinya basicnya itu tersandarkan pada uh, teks-teks Alkitab, tidak liar ke sana kemari yang yang itu kata orang Jawa nggak ngerti jeluntungnya nanti gitu ya dari mana gagasan itu diambil nggak 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 begitu ya oke sebetulnya kajian ini bagi teman-teman Isra sudah mengerti karena sudah kita bahas ya tentang Yesus itu diciptakan cuman aku sendiri lupa karena sudah ada 2000 lebih video kajian kita itu ada di mana aku lupa ya tapi kalau kalian cari nanti insya Allah ketemu itu ya ya Yesus diciptakan uh, kalau bagi teman-teman Isra itu mereka sudah pada tahu lalu kenapa aku juga mengulangi lagi aku mengulanginya uh, cuman mungkin sedikit memberikan nuansa lain ya nuansa yang yang itu baru supaya tidak copy paste dari apa yang sudah aku jelaskan ada tambahan-tambahan Argumentasi nanti yang aku sampaikan, ya. Oke, aku lagi lagi karena ini sudah pernah kita bahas. Artinya bagi aku bukan sesuatu yang aneh, ya. Cuman tidak booming gitu loh, tidak viral gitu yo, tidak terus menjadi pembicaraan hangat gitu ya. Karena apa? Karena aku Islam. Aku Islam ya membahas tentang Yesus itu diciptakan itu tidak. Tidak seseksi ketika itu digagas, disampaikan, diuraikan oleh internal saudara Kristen kita. Kalau bahasa marketing itu nilai jualnya beda, itu ya. Kalau aku kan Islam, aku membahas ketika Yesus diciptakan, ya, ya tidak booming booming amat sih. Memang tujuannya aku mengunggah kajian kalau memang bisa booming ya, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak masalah. <laughs> karena eh, dakwah itu kan bukan banyak-banyakan ya. dakwah itu menyampaikan bukan seperti eh, apa namanya dikejar setoran harus banyak-banyakan power ya kalau lebih banyak sih ya lebih bagus nggak ada masalah tapi kan bukan ke sana ya. ya ketika kebenaran disampaikan itu ya disampaikan saja bukan bukan banyak banyakan power atau apa kalau di YouTube itu subscribe atau apa gitu nggak nggak begitu ya jadi kenapa ini tidak booming? Karena yang menyampaikan itu sosok yang juga di luar atau eksternal kekristenan. Jadi dia tidak booming, ya. Lain kalau yang menggagas itu ya eh, saudara kita yang di internal Kristen. Paham ya di sini ya. Jadi ini bukan bagi anak-anak Israel ini bukan barang baru. Banyak yang sudah kita bahas, kemudian dibahas dan bombing seperti bagaimana uh, tentang apa nasab itu, ya, yang rame. rame -nya kan kekinian itu tentang siapa? Habib-habib uh, itu jauh sebelum Bombing kita sudah bahas. Cuman yang bahas kan anti mainstream, ya, yang powernya terbatas, yang orang kan kadang-kadang kalau sesuatu yang anti mainstream itu banyak nggak sukanya daripada sukanya, karena harus jelimet berpikirnya. Ya memang sih kajian-kajian aku itu kajian mengajak kalian berpikir. Artinya kalau nggak suka berpikir ya dilewati aja, di skip dan silahkan cari channel lain. Ya, nggak ada apa, nggak ada masalah kan. Pilihan channel juga ada dan kalian juga bebas merdeka memilih channel. Eh, kalau mau di aku itu ngaji, ya kita melakukan kajian. Artinya otak itu diberdayakan. Ya, dimaksimalkan. Bagaimana supaya otak itu dimaksimalkan untuk memahami, sehingga kita beragama itu bukan kebetulan, tapi menjadi e, betulan. Ya. Oke, seperti yang tadi aku bilang, aku pada subuh ya itu sebelum ngaji aku lihat. E, oh ya sebetulnya sebelumnya begini, pada subuh itu aku lihat-lihat apa namanya WA pesan dari siapa yang masuk gitu ya dan DM atau segala macam gitu ya uh, aku menemukan satu video ya tapi sebelum kesana kesini dulu <laughs> aku mohon maaf untuk semua saudara saudaraku yang DM yang inbox yang WA karena aku punya keterbatasan waktu tidak mungkin aku bisa jawab satu per satu dan itu cepat ya Sementara aku juga disibukkan dengan keseharianku. Aku bukannya pengusaha yang jalan bisnisnya sudah on the track, tinggal nongkrong saja. Sementara semua sudah ada yang nanganin, ada manajer marketing, ada accounting, <gak> 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 ada purchasing, enggak, enggak begitu. Kalau aku seorang pengusaha dan semua sudah uh, on the track, aku tinggal kasih komando, kasih perintah tiap katakanlah tiap akhir pekan ya begini-begini sama kita mengadakan briefing setelah itu tinggal leha-leha saja banyak waktu tentu tidak ada masalah aku bukan seorang pengusaha dan aku direpotkan dengan keseharianku ya ya keseharianku jadi eh, mohon maaf untuk teman-teman yang lewat wa atau lewat dm atau lewat inbox atau apapun lah karena kan buahnya Gak mungkin aku kadang-kadang Iya mau dijawab sekarang nggak ada waktu jawab nantilah akhirnya lupa mau cari di mana nggak ketemu Wah, gitu ya termasuk ini ketik Yesus diciptakan itu aku mbak subuh ada yang ngirimi video ya ini aku gini ya aku nggak membicarakan orangnya ya maka dan orangnya juga kalau kita bicarakan kan belum tentu berkenan jadi. Jadi anunya aja, inisialnya aja ya. Pendeta Y.T. ini loh. Ya, pendeta Y.T. ini membahas tentang apa yang dia sampaikan Yesus diciptakan. Ya, di video yang dikirim teman itu dia sedang diskusi dengan teman pendetanya kira-kira begitu ya, ya. Nah si pendeta ini bilangnya begini. Kenapa kalau bahasa gue ini? Ya, kenapa gue yang disalahin? Kenapa tidak LAI? Gitu loh. Harusnya kan ke LAI protesnya atau marahnya ke LAI karena memang teksnya tertulis diciptakan, gitu loh. Jadi ini hubungannya dengan teks ya, dengan teks dan aku kan sudah bilang ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci ya. Jadi terjemahan ini perisa posisinya harus jelas ini. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya. Aku ulangi lagi ya, dalam perisa posisi akademik ya. Kitab suci itu bukan eh sorry terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci kitab suci ini yang sakral kalau yang namanya terjemahan ini biasa-biasa saja mau direvisi satu hari 10 kali atau 12 kali juga nggak ada masalah atau seperti minum obat satu hari tiga kali direvisi juga nggak ada masalah orang dia terjemahan ini relatif ini absolut ini yang sakral nah masalahnya si pendeta Kang Mas YT ini kenapa gue yang disalahkan kalau bahasa gue gitu ya kenapa kok nggak LAI gitu loh kan seharusnya protesnya ke LAI karena dia berpijak pada terjemahan dan memang saudara-saudara Kristen kita kan kalau kesehariannya itu berkutat pada terjemahan mereka tidak masuk ke dalam original teks atau ke kitab suci nya maka kalau tanpa mengurangi rasa hormat ya, ini kan kajian akademis, jadi tolong ya, di sini tidak ada dan aku tidak suka ya, karena agama itu hadir untuk dihormati, agama apa ya, agama apa saja ya, jadi kalau aku men, menjelaskan dan itu mengganggu, menurutmu mengganggu atau menggugat keimananmu itu aku mohon maaf ya, aku tidak ada tujuan eh. Uh, menghujat atau yang sesuatu yang tidak baik lah ya, tetapi aku mengajak berpikir gitu ya. Jadi yang dipegang oleh saudara-saudara Kristen kita itu levelnya terjemahan, gitu loh. Bukan level Kitab Suci. Ya, terjemahan ini nggak tahu tahun berapa ya. Lai ini kan yang punya otoritas. Jadi pendeta YT ini maksudnya kalau nggak terima ya nggak terimanya ke Lai jangan ke gue. Gue kan berpegang pada terjemahan Lai, gitu loh tentang Yesus diciptakan Ya. Dari situlah yang menjadi trigger. Waduh kok ini kok rame lagi gitu. Nah, makanya aku e, membahas ulang. Aku bilang ulang karena di channel YouTube pun sudah lama kita bahas ini. Dan ini sudah ada aku diskusikan lama dengan teman Kristen Tauhidku. Gitu ya. Tapi jangan dibilang aku juru bicara Kristen Tauhid karena ada yang mau mengapa namanya itu mengatakan Gus Beti itu juru bicara Kristen Tauhid juru bicara saksi Yehova enggak enggak gue Be... <laughs> nggak ada juru bicara juru bicara nggak ada ya akademis itu jalannya linier kalau begitu ya begitu nggak terus belok kanan belok kiri Enggak mau dia dia lurus lurus saja berdasarkan uh, analisa analisa yang ada jadi kalau pemahaman gue sama dengan Kristen Tauhid bukan berarti gue terus juru, jadi juru bicaranya Kristen Tauhid gitu loh ya jadi jangan dalam diskusi akademis itu ada perasaan like and dislike itu jadi nggak nggak bisa nggak jalan nanti ya mama suruh bikin kopi tuh Bismillahirrahmanirrahim ini kopinya gispati nih dari Palu ini ya sudah tadi pagi Oke, tolong yang di yang di apa namanya yang di TikTok dibantu tap-tapnya ya supaya nggak rungkat nanti ya kalau rungkat nanti kembali lagi ya Insya Allah aku kembalikan lagi karena ini ada graito nah itu ya ada yang bantu oke jadi itu ya presa posisinya di situ ya kenapa aku membahas lagi sorry <tuh> ya di situ presa posisinya yang jadi masalah ketika aku mau naik shooting, ketika aku menaik ke komal, video itu tak cari nggak tahu aku di mana tempatnya. <laughs> Seharusnya tak cari mau tak tunjukkan gini ke kalian sebagai sumber data kita yang menjadi trigger kenapa aku mengulasnya kembali. Karena apa? Masih terjadi perdebatan seru di internal Kristen Yesus diciptakan ya atau Yesus itu pencipta itu masih menjadi perdebatan sengit sepanjang sekarang berapa 2024 berarti berapa abad itu tuh 2000 tahun tambah 24 tahun sampai sekarang nggak ada titik temu ya sampai sekarang nggak ada titik temu tentang konsep teos yang berbeda itu diawali dari situ. Bayangkan kan bisa dikatakan ya memang memang tidak bukannya bisa dikatakan ya memang Kristen atau yang berakal dari Nasrani itu kan masnya Islam ya. Nanti mas tertuanya kan Yahudi ya. Aku udah jelaskan kemarin ya Yahudi, Kristen, Islam Kristen itu kan bermu, berhulu Kalau kita tarik Itu kepada Nasrani Lah kalau kita berpegang Hitungan tahun Masehi kan 2024 Berarti 2000 tahun yang lalu Plus 24 tahun hingga saat kini Yesus itu pencipta atau diciptakan Itu nggak clear Dimana sebetulnya ini permasalahannya Tidak karena kalau clear clear tidak terjadi perdebatan, ya tidak terjadi perdebatan. oke okay. <tuh> Karena video ini tak cari-cari nggak ketemu, ya akhirnya aku nyasar di situ nyasar ke video lain di mana ada salah seorang pendeta, ya yang menjelaskan ini artinya dia ya menjelaskan kesalahan dari pendeta YT gitu loh ya pendeta itu sebut saja BN Ini ya. BN tolong bantu tap tapnya dong yang di TikTok ya supaya nggak dirungkan nanti rungkat sama susahnya kita ya tolong dibantu di tap tap ya supaya nggak rungkat tap tapnya dibantu teman-teman ya Okay. Pendeta BN ini ketika menjelaskan itu aku juga kok begitu penjelasannya. Dia berpusat pada ini. Pada art, yeah. ya. Ya. Art yaitu permulaan dia nggak nggak membahas tentang Yesus itu ciptaan atau bukan harusnya kan stressing poinnya ada yang di sini bukan di Arce makanya kan kalau di Yohanes 1 pasal 1 itu kan en Arce en logos gitu kan pada mulanya Firman Arce pada mulai permulaan jadi justru stressing point-nya yang dibahas di permulaan ini karena dia mau menggiring audien kepada Yohanes 1 pasal 1. Dia bilang, "Loh, kok jadi begini?" gitu. Sekarang misalkan gue lah, gue terima saja Arce ini mau permulaan apa saja. Sebentar nih kok oh, goyang. Arce ini mau permulaan kayak mau mula-mula kayak mau apa kayak diterjemahkan terserah monggo. Tapi kan dia tetap baca ciptaan. Karena sang pendeta BN ini tidak membahas ini justru stressing pointnya di art ini Yunani punya ya arche, and, and Hologos gitu ya ini Yunani Yunani pun punya ya seharusnya kan di sini stressing pointnya Yesus itu ciptaan atau tidak jadi kalau diputar kemanapun Ya percuma saja, karena kan perdebatan kita Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan Bukannya Permulaan atau bukan permulaan, atau bagaimana kita memahami permulaan seperti uh, patriak, patriak ya, uh, patriak pada pad, bapak, art itu berasal ini yang dihormati, artinya dia yang mula-mula dihormati, atau yang paling terdepan ya, monggo-monggo saja. Kalau misalkan sebuah diksi harus dipahami berdasarkan narasi untuk melihat konteksnya, ya, gue sangat setuju juga nggak ada masalah di sana. Kalau ya memang harus begitu bahwa teks itu harus dipahami melalui konteks. Karena teks berarti bisa A, teks bisa berarti B itu tergantung konteksnya. Kalau dalam bahasa saya, wedi itu punya dua arti. Bisa berarti pasir, bisa berarti takut. Dan tuku wedi sak truk, itu berarti pasir. Dia beli pasir satu truk. Denen nggak wani lewat kono, Denen wedi, dia nggak berani lewat situ, dia takut. Jadi wedi itu bisa takut, ya bisa pasir. Uh, untuk memahami artinya kita lihat konteksnya. Jadi kalau sang pendeta BN mengatakan dilihat konteksnya, gue justru amat sangat setuju. Cuman yang jadi masalah kenapa yang diuplek-uplek kok justru arcenya kok bukan ciptaannya nah maka gue bilang mau diterjemahkan AC apa saja tetap aja Yesus itu ciptaan dan di sana masalahnya ya oke <tuh> ya aku jelaskan satu persatu ya untuk teman-teman santri isra semoga tidak jemu ya karena ini sudah kita diskusikan beberapa Uh, waktu lalu, ya. Tapi nanti ada, ada hal-hal baru yang perlu aku sampaikan dan teman-teman Islam, tolong nanti karena aku harus berbicara apa adanya. Kalau itu mengganggu keimananmu juga, ya kamu harus terima. Kalau kamu nggak terima, silakan ajukan keberatan kamu. Nanti kalau ini waktunya cukup, aku akan berbicara tentang Nur Muhammad. Karena kemarin di Komal itu juga ramai diskusi tentang Nur Muhammad. Karena aku nanti akan membawa diskusi ini ke Yohanes 1 berikutnya, berikutnya, berikutnya. Ya. Jadi itu bukti bahwa aku fair. Aku berbicara apa yang harus aku bicarakan. Kalaupun itu nanti mengganggu ya pemikiran-pemikiran mainstream Islam, ya enggak ada masalah. Anda enggak setuju boleh, setuju boleh. Anda kurang enggak terima silakan ajukan sanggahan. Kan kita terbuka, gitu ya. Jadi berpikir akademis itu begitu dia dia linier tidak belok kanan belok kiri dan 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 begitu ya oke ini aku hapus ya <tuh> <tuh> semua apa yang disampaikan di video itu berpijak kepada Wahyu 314 Coba dibuka ya kitab Wahyu 3:14. Ya. Buka kitab Wahyu 3:14. Hmm, ya. Teman-teman <tuh> tolong dibuka ya supaya jelas nanti ya kitab Wahyu 314 ya nanti aku minta waktu sedikit ya aku akan membacakan komentar yang masuk dari kajian kita kemarin nanti kalau nggak dibaca ya nggak enak juga ya kan harus kita apresiasi komentar yang masuk ya <tuh> Oke okay. aku jelaskan dulu ini sudah terlanjur kita tulis ya Itu perikopnya kepada jemaat di Laodikia, jadi nama tempat ini Laodikia, ya. dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin: "Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Gue nggak 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 merujuk kepada ciptaan dulu ya, gue akan menur, menur, merujuk kepada uh, gelar karena gelar itu nanti menjadi masalah juga gelar itu bisa diperdebatkan ini untuk siapa. Seperti kita sudah bahas tapi itu di, di TikTok belum ya, aku belum masuk TikTok itu. Ketika, ketika kita bahas Mesias ya karena di perjanjian lama surat apa itu lupa gue ya ada ramalan tentang Mesias. Mesias itu diarahkan ke Yesus belum tentu. Coba tanya sama orang Yahudi, sama saudara tua kita, apakah Mesias itu harus ke Yesus? Belum tentu. Raja Kores kalau nggak salah ya. Itu juga mereka anggap Mesias karena ketika bangsa Yahudi atau saudara kita yang tua itu atau Israel itu ya Dibuang ke Babel, Babel dihajar sama Persia, Raja Persia Kores itu memberikan kebijakan, lu lu boleh pulang, lu boleh pulang. Yang akhirnya uh, 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 yang disebut dalam Al-Quran itu Uzair atau Esra menulis kembali uh, Torah untuk saudara tua kita Yahudi, itu disebut Mesias. Jadi siapapun yang 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 mempunyai yang mereka anggap mereka berhutang jasa kepada pemimpin itu disebut Mesia. Nah, di sini Mesias bisa diperdebatkan karena dia gelar. Di sini muncul juga gelar yaitu Amin. Masalahnya Amin ini siapa dulu? Kalau kita nggak sepakat siapa Amin ini ya bubar. Karena pijakan argumentasinya kalau aku ikuti video pendeta YT tadi itu berpijak pada Wahyu 314 ya kita nggak bahas ciptaannya dulu ya biar aja dulu kita harus sepakat dulu siapa si Amin ini ya inilah firman dari Amin jadi si Amin itu saksi yang setia si dan benar ya bukan hanya setia dan benar berarti kan ada aja yang setia tapi nggak benar gitu ya jadi ini inilah firman kalau dari ayat 14 nya begini ya dari awalnya begini dan dituliskanlah ini ini gue ngutip loh ya jadi jangan bilang gue asal diskusi liar, ini ada. Kitab gue ini mesti gue kasih merah-merah supaya gue artinya gue baca gue belajar, gitu. ya, bukan asal bernarasi aja. Makanya lu di rumah juga buka kitab. Kalau enggak nanti bisa kacau, gitu ya. Oke, tolong yang di TikTok dibantu tap-tapnya ya. Oke, okay, gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita tidak berbicara ciptaannya, kita berbicara siapa dulu Amin itu. Kalau kita nggak sepakat siapa Amin itu, jadi masalah. Karena ini terbuka bisa saja, siapa yang mau diisikan di situ, oke? Okay. Tuh oh, ini sudah habis terus sana kopinya. Sebentar hmm. ya, kopinya dikocok kocak -koca. ini. Biar La, apa namanya? larut anunya, apa namanya itu? butir-butirannya. gue ngopi dulu Oke okay, gue 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 minta waktu dulu sebelum kita lanjutkan ya lu semua di rumah bisa berpikir siapa Amin itu ya supaya nanti aku bisa langsung masuk ke ayatnya untuk jelaskan ya Oke, okay. uh, komentar ini komentar dari kajian kita kemarin yang bertajuk uh, sembahan dan kami. Tolong diingatkan, kaminya belum sempat aku bahas ya karena kita bahas sembahan aja sudah habis waktu satu jam. Ya, uh, komentar yang pertama untuk teman-teman TikTok kalau mau kan di TikTok kan itu tidak tersimpan data. Kalau mau lihat kajiannya nanti masuk ke channel YouTube-nya Gus Betik ya, ketik Subandi T Sukoco, ya. Insya Allah, kalau yang ini, insya Allah besok malam baru diunggah, tapi kalau live-nya kan sudah ada. Gitu. Meskipun biasanya kalau live itu uh, audionya sih jelas, tapi videonya kadang-kadang tersendat ya, malu, kendala wifi. Ya. Oke, okay, aku bacakan komen yang masuk dari YouTube, uh, Mbak Nur Malasari Subhanallah Sulawesi Nyimak. Oke, okay, terima kasih, Mbak uh, Nur Mala ya. Nur. Uh, Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra semua juga. Uh, kayak Cain ya, Cain hadir salam Isra. Oke, salam Isra. Ada Kang Hermana Natawijaya, Nyimak Isa salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra. Hmm. PBK ini dari Borneo sama Rinda ya. Assalamualaikum salam Rinda nyimak. Waalaikumsalam. Untuk kata kami sudah dijelaskan GM. Kalau Santi Isra masih ingat. Singkatnya kata kami ialah majestic keagungan. Semisal bos perusahaan berpidato pada anak buah menggunakan kami bukan berarti bosnya jadi banyak. Semoga nggak keliru yang telah saya tangkap dari CM Jazakumullah Khairon. Salam Isra. Salam Isra. Terima kasih untuk Kang Mas PBK yang ingatannya masih tajam ya. Terima kasih ya memang benar apa yang kamu sampaikan. Dia sebagai santri Isra sudah tahu karena sudah kita bahas jauh-jauh hari di belakang ya. Cuma nanti karena masih dipermasalahkan juga nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Seperti ini sebetulnya kan mengulang. Oke berikutnya Kang Gedang Godok uh, terima kasih. Ya, ini dia sudah jahat sudah bahas. Yesus adalah ciptaan Allah. Ya. Wahyu 3.14 ini gendang kodok juga mengutip. Lihat ini. Di komentar kemarin. Ini ada komentarnya di kajian kita yang kemarin tentang sembahan ya.